Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lucia Trisnawati. Di sore hari ini aku pengen makan sore di Geprek Onsu. Aku ada sama teman-teman. Say hello. Hello. Mbak. Halo, selamat makan. Halo, selamat makan. Halo, selamat makan. Sebelum makan jangan lupa untuk berdoa ya. Saya sudah doa. Kalau kalian pengen makan bareng jangan lupa untuk berdoa. Aku mau minum dulu. Nasinya masih panas, coy. Mari makan, Mbak Bro, Mas Bro. Oh, bagus. Ini ada level-levelnya kayaknya kita. Aku makan gepreknya yang level biasa ya, dan apa namanya? Yang biasa aja gitu. Kan ada di sini kan macam-macamnya, ada geprek. Ada itu apa? Keju. Apa, Mbak? Keju. Tadi ya, ada keju, ada telur asin. Ini yang biasa ya. Mari makan. Original. Ini original. Soalnya disesuaikan sama kantong aja ya. Yang penting kenyang. 205 dua porsi. Ambilnya di sini. Makan itu kalau dinikmatin enak. Yang satu kalau dinikmatin enak, kedua juga kalau lapar enak. Cuman guys, maksudnya aturan tadi kalau kesini bawa sayur sendiri ya. Karena kalau teman dapat timun dua ini kayaknya kurang. Pedes, ini level berapa aku nggak tahu. Sambalnya sambal bawang ya, enak. Makan aja toh, makan cuy. Apa? Semua yang ada di Hong Kong pasti udah tahu ya tempatnya di Causeway Bay. Dia satu tempat sama rumah makan kampung. Makan cuy. Kayaknya balik ya Mbak. Balik itu mau beli balik. Tanggal 5 mau beli panik bunga terus terus. Takut aku sih nang pedes rek, pedes banget. Kebanyakan beli Mbak. Tapi kayak wis penting Mbak. Kalau balik. Teman-temanku orang mana? Cilacap ya. Jadi kalau nggak ngapak, nggak kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Pedas. Makan sih. Daripada makan di luar ya, makan di luar itu pasti 30-an ya kalau di emper-emperan gitu. 30-an lah kalau mau nyelauknya ayam ya.
20 ya? Itu udah duduknya di emperan. Terus bersihnya juga kita enggak tahu ya kebersihannya. Kalau di sini $50, kita udah ada tempat duduk dan ini pasti kenyang Kak kalau maunya buat perut wanita. Kayaknya kok. Nah. Karena apalagi kalau lapar. Dia biasa kalau bikin YouTube. Enggak YouTube toh, cuma YouTube. Ngamangnya aja seru-seru ya. Rumputnya kan mana? Iya. Makan cuy. Makan cuy. Makan ayam, makan cuy. Apa cuy ya? Cesar. Ikan asin itu kan cuy kalau kita Jawa. Makan coy. Ini juga ada, coy juga ada. Diprotes sama teman. Katanya cuy itu di Cilacap sana. Ikan asin ya? Ikan teri ya? Makan Mbak Bro, Mas Bro. Makan sis. Manis banget. Makan sis. Sok manis. Belum tahu mana enggak. Ini udah kasih nih. Tahu mana enggak nih? Geprek ya, urung. Urung situ gini. Oh. Lagune kan kok lu bingung dong, Chris. Antri katanya panjang antriannya. Jadi isi gua lah. Enggak, kalau sebenarnya siang rame banget. Hmm. Ini kan sore. Makan. Jangan kayak kayak sikan tape ya. Cuma sambal sejen. Sedang gue pedesnya Bapak mau pedes. Eh nasinya banyak kok ya. Sambelnya udah mau habis punya. Kayak gini. Pedes. Enggak pedes. Pedes. Nangis sama ini. Ini badan pedesnya yang sedang loh. Badan yang pedes kayak enggak kuat. Orang kalau terlalu kepedesan itu bisa pusing loh, bisa pingsan loh. Jadi kalau mamnya makan pedesnya yang standar aja tapi enak dinikmati ya. Daripada makan pedes-pedes ujungnya sakit perut, sakit kepala, bukannya menikmatin malah sakit perut. Monggo. Nedi. Yang video ini tak lucu ya. Lucu. Ini baca baik. Sudah disuka lihat video yang tadi. Kenyang ya udah ya. Abisin. Pokoknya kalau kumpul sama aku pasti rame. Aku udah mau pulang. Sudah mau pulang. Bulan 12 pulang. Pulang Indonesia. Sayuran memang laku. Ambil. Tak timun. Udah mau habis, geng. Aku makannya paling cepat. Oh iya. Dia juga udah mau habis.
Kemarin ada teman katanya digebrek. Ini enggak enak. Tapi aku review enak. Enak kok. Ya, enak buat selera di lidah dia. Kembali lagi ke selera ya, geng. Ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak enak. Kalau menurut saya ini enak. Karena gurihnya itu dapat banget, apalagi pedesnya. Pedes banget. Selera kita kan suka yang pedas. Iya. Nah, ada kan nggak suka pedas? Tolong. Tolong. Cepetan, Mbak. Ini tisu nih. Kenalan. Pak, ini tisu. Oh ya. Kalau bisa mampet itu apa ya? Cara mampet itu tadi ini. Hah? Oh ya. Dilarang membawa makanan minuman dari luar. Udah aman. Itu aku ini sampah. Banyak. Pedas sampai kepala aku gatal. Original apa Samsung original? Ya. Oh, baru mana aja teh? Anak ada kata mesin petir Indo original kalau saya mesin lainnya. Kirim lewat siapa? Anda? Kirim lewat siapa? Susu kita. Kirim lewat siapa? Lili ke Eka. Oh, siapa? Ikut rumah? Ya. Lanjutnya cuman mau nih ambil apa sih yang lain mah? Oh, lanjutnya yang karena nggak bersih geng, kan saya kepedesan. Buat teman-teman, terima kasih yang udah mau ngikutin aku makan hari ini. Segitu aja videonya untuk hari ini. Lain kali aku review makanan-makanan yang lain ya. Kalau semuanya di Hong Kong, aku nggak begitu bisa banyak bikin video karena tau sendiri aku juga nggak setiap minggu bisa libur. Ya malum lah, jadi kuli ngikut orang, jadi kita harus libur harus minta izin dulu. Dan semoga nanti kalau semuanya aku udah pulang Indonesia bulan depan, bulan 12 aku udah pulang Indonesia, semoga aku bisa lebih apa ya, lebih sering bikin video, upload video begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video aku. See you next video. Bye bye.